kali ini adalah Shopping With Us ya, tapi online shopping. Dan kita akan memperlihatkan gimana sih caranya kalian kalau mau beli album sendiri. Semua web pasti buka pre-order kan. Cuma tapi masing-masing web juga tuh kayak berlomba-lomba, ayo pesan di kami aja gitu. Iya. Karena kami menyediakan pre-order benefit ini. Nah, ternyata kan bagian kali ini banyak yang ngasihnya itu POB-nya individual PC. Yes. Karena kalian yang tahu ya. Betul. Itu yang diincar orang-orang, individual PC. Ya kalau kamek-kamek sebelumnya, sebenarnya web ini juga kasih pre-order benefit, tapi banyaknya foto grup. Bahkan Weverse pun di awal pas yang BDC kan foto grup juga sebenarnya. Iya. Ini untuk yang pertama kali konten Shopping With Us secara online. Dan ini kita satu direct, satu pakai proxy gitu ya, Romeo. Nah ini juga kita mau bahas apa aja sih yang didapat di album, ya kan? Yes. Seperti yang lain itu ada 3 versi. Terus selain dapat photobook pastinya ya. Photobooknya ini kalau dilihat kayaknya agak tebel deh. Terus sama yang lucu yang Odysseus ini lebih banyak tau daripada yang si macam Odysseus. Bener. Ya. Yang ini 112, dia 120 sendiri. Kenapa ya? Tapi kayaknya emang main timnya yang Odysseus deh. Oh, yang oranye. Kayaknya ya. Karena orang-orang pada check out di oranye. Ya, terus dapat CD-nya mah sama ya, guys. Iya. Dapat lyric book sama page-nya. Terus photocard. Jadi jenis photocard-nya cuma photocard biasanya cuma satu, yang satu lagi hologram ya. Ini ukurannya sih kalau lihat 4x86 berarti standar, ukuran PC standar. Terus ini ada mini poster folded. Ini semua pasti dapat kalau yang mini poster di dalam albumnya ya. Iya. Nah, ini stiker. Stiker. Tumben dapet stiker. Aku kan kemarin juga dapat sign stiker. Ini poster. Nah, kalau poster yang ini fresh print only. Kalau yang ini dapat semua. Tapi ini kayaknya per member ya. Soalnya 1 dari 7 loh. Iya, mini posternya. Ya, aku mini posternya juga random sekarang. Oh my god. Jadi lebih menarik ya. Menarik ya. Oh ya, maksudnya jadi banyak. Kita lihat fotokartnya siapa, lalu fotokartnya siapa, mini posternya siapa. Sama terakhir nih, OS player card. OS player cardnya juga first print only. Jadi dua ini ya. Ukurannya ini 496x120. Iya kan? 5x12. Iya, lebih gede daripada fotokart. Iya, betul. Terus instant foto yang kita selalu berharap tapi ya dapat, alhamdulillah. Nggak dapet ya. Nasib. Nasib kita dan jutaan orang lain ya. Jadi ini ya doakan saja lah ya, siapa tahu guys. Karena masih berlaku. Ngomong-ngomong masih berlaku. Oh iya, lupa. Kita kan check out-nya banyak karena emang buat stok di toko kita. Dan kita hanya ready stok ya, nggak buka pre-order. Juga kita khusus untuk subscriber NHNA, kami akan mengadakan giveaway. Jadi ada 3 pemenang, itu nanti akan masing-masing mendapatkan 1 album, tapi versinya random ya. Yes. Caranya gimana? Cek description box. Yes. Oke. Okay. Ayo tim gercep. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama-tama kita mau ke yang isi Korea. Jadi oh ya, ini daftar pre-order benefitnya dari masing-masing web. Dari masing-masing web. Nah, yang pertama ini kita mau lihat di isi Korea. Yes. Kalau untuk Weverse udah ada sendiri ya ini videonya. Pertama masuk ke musickorea.com. Oke, terus kemana nih? Kita cari ya N-hyphen. Search N-hyphen. Pen. Nah, ini ada tulisannya ya. Ada tulisannya, dapat benefit. Oke, berarti kita klik. Oke, terus di sini kelihatan ya harganya biasa. Ini udah biasa banget nih, dicoret. Kesannya lebih murah gitu. Enggak juga ya. Padahal emang segitu. Terus di sini shipping method-nya ada tulisannya choose between EMS and DHL. Oke, ini kalau dibaca keterangan ini sama aja kayak yang di Weverse ya. Iya. Sama di sini tentang posternya. Nah, ini penting kenapa? Karena biasanya kalau mereka ngirimnya pakai roll, itu tuh nanti EMS-nya jadi naik karena kena volume. Jadi berarti kita harus nulis nih kalau kita nggak mau pakai poster. Oke. Okay. Nah, sekarang kayak kita mau dapetin OT7. Semoga dia baik ya, dikirimnya random tuh tapi versinya, tapi lengkap OT7-nya. OT7-nya lengkap sama versi albumnya. Ini kan random kan? Oh iya. Semoga dia sense-nya ada lah ya. Ini kita pilih yang members buy ya. Jadi kalian gak harus jadi member untuk beli.
Terus di sini kita cek dulu, di sini shipping fee $140. 104. Oh, iya 104. Karena apa? Kita kirim ke Afghanistan. Jadi ini harus diubah dulu. Cek ya. Dulu ya, diubah kalau ke Indonesia. Iran. Okay. Jadi berubah nih tuh. Shipping fee-nya jadi $38. Ini setara sama shipping fee-nya Weverse ya. Iya. Oke, totalnya $174. Ini setara dengan oke, ini perkiraannya adalah 2,5 juta. Untuk 7 album ya. Satu album ya. Itu 354.000. Iya, itu jadi 354.000. Biasanya pajaknya itu sih sekitar 50-60.000 ya per album. Jadi hampir 400.000 ya. Oh, yang ini hampir gitu, 400.000. Jadi kalau beli di album sendiri direct dengan harga asli ya memang segitu gitu. Jadi jangan heran kalau harga album tuh mahal karena emang ya mahal. Emang mahal. Karena dia shippingnya berat ya pertama, terus tax-nya juga lumayan tinggi. Jadi ya segitulah. Jadi kalau kalian lihat harga yang di bawah 300.000 atau di bawah 200.000 bahkan, itu tuh mungkin dia emang jual murah karena mau fansign. Kedua, hati-hati guys. Jangan tergiur harga murah. Karena aslinya segini nih. Kayak gitu. Jadi ini kita isi dulu ya infonya. Ya. Ternyata tidak ada. Jadi makanya mending order message-nya ditulis aja ya, folded poster. Tambahan di order message ini kalian juga harus nyantumin tax ID atau NPWP ya. Terus ini billing passwordnya apa? Oh, bikin ya. Biar kita bisa ngecek. Ternyata Music Korea ini seperti Weverse ya, jadi tidak bisa pilih shipping method. Kita nggak tahu nih nanti dapetnya IMS atau DHL. Payment juga hanya bisa melalui PayPal. Setelah klik agree to collect personal information, bisa place order. Nah, ini udah dibayar ya. Jadi totalnya $174.27. Nah, ini processing statusnya order in processing ya. Plus 1 H plus 2 kali ya baru dikirim. Mungkin. Nanti kita akan cek lagi. Oke, ini untuk Musik Korea. Untuk yang selanjutnya kita akan pakai jasa Harumio. Oh ya, Harumio. Harumio. Oh, Harumio take care. Oh, Harumio take care. Setelah ngecek masing-masing kayak Aladdin, Sinara, sama Apple Music, itu tuh totalnya kalau kita perhitungkan harga per albumnya jatuhnya jadi mahal banget karena gede di shipping. Kenapa Musik Korea itu nggak kita masukin? Karena kita melihat nih kalau kita pakai proxy sama kita langsung dari webnya, kira-kira lebih smooth mana prosesnya dan juga akhirnya experience-nya kayak gimana gitu ya. Kita mau ngebandingin juga. Bicara untuk request pertama, kita di sini ke custom order dulu. Di custom order ini dikasih tahu disuruh isi sih nama, email ya, isi aja. Kemudian di sini ada produk nomor satunya. Jadi silakanlah ke alamat web. Kita nanti cantumin description box kalau misalnya mau ini mau tinggal klik. Ada masukin ke sini apa nama itemnya, tinggal copy paste aja. Terus ini karena bukan second hand item enggak usah di-tick, masukin price in won-nya sesuai dengan yang ada di web. Terus masukin jumlah kuantitas seterserah kalian. Terus komennya nggak usah sih, nggak usah dikomen karena udah itu juga karena udah jelas. Shipping methodnya bisa pilih nih ya, di shipping methodnya mau apa, tapi kemarin sih akhirnya pakainya DHL. Terus masukin estimated weightnya, kan sebenarnya nggak tahu ya berapa, berdasarkan yang di input sama Weverse. Itu dia kalau satu set kenanya 1 kilo. Kayak gitu. Terus nanti tinggal ke next step, summary, itu nanti akan dikasih tahu estimate total price-nya berapa. Terus mereka akan kirim email. Mereka nanya, udah betul belum nih? Soalnya kemarin sempat bolak-balik, ada yang beda, ada yang salah. Kita dari Apple, itu harganya sama yang Apple Music, Sinara, sama Aladdin, itu sama harganya. Terus kena shippingnya itu 114, sama ada shopping agent sama proxy servicenya $5. Tapi ini sebenarnya shippingnya masih tentatif, tergantung nanti akhirnya berat akhirnya. Oh, berat akhir sama beratnya masih estimasi ya? Masih estimasi, ini estimasi untuk 9 kilo. Terus entah kenapa billing address-nya itu kotanya Aceh. Ke Aceh. Sudah lah ya, terus ini kita complete purchase. Nah di sini mohon maaf kita blur ya, karena ini kita harus isi berbagai data pribadi. Jadi dari nama, nomor HP, juga shipping address, nah itu dimasukin di sini. Oke. Bagian paling menyenangkan unboxing-nya ya. Maksudnya ada riuh ya sebenarnya. Makanya kalian harus bersyukur sama orang GO-GO itu. Mereka yang riuh. Ini udah ya
shipping address-nya. Jadi ternyata baru masukin setelah menuju bayar. Oke, kemudian billing address-nya same as shipping address. Terus tinggal pay. Yep, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baru pertama kali, jadi nanti bakalan deg-degan. Masih karena juga tadi pertama kali. Iya. Oke, okay, your order is confirmed. Nanti kita juga ada emailnya yang minta tax ID. Jadi nanti kita kirim juga tax ID kita ke mereka. Sip ya, jadi jangan lupa ikut giveaway-nya. Jangan lupa juga nonton video kita yang berikutnya. Iya, jangan lupa nonton video unboxing-nya. Biar tahu siapa yang menang, siapa tahu kamu. Yuhuu. Jangan lupa, seperti biasa, like, comment, subscribe. Masih geli ya? Masih geli. Padahal mah ya, lakukan saja ya guys. Semoga menang. Good luck!